aku menggunakan skin Mr. Stumble biasa, tapi jangan kalian terkecoh guys, karena ini bukan maps biasa, ini adalah map rahasia Stumble guys. Kalian bisa lihat ada Kuyang di situ, ada Alphabet Lord, ada Bobo Boy. Ini sangat kompleks sekali, musuh-musuhnya ini musuh-musuh yang tidak mungkin kalian dapatkan. Wih, berbahaya guys, berbahaya guys. Oh my god. Ini sangat berbahaya di sini karena mereka punya emote-emote yang berbahaya guys. Ada kekuatan laser, ada kekuatan air. Ada yang bisa menggigit, ada api juga guys. Mereka punya banyak emote dan aku pakai yang biasa aja karena aku di sini pengen hunting skin baru ya. Jadi aku harus hunting-hunting dulu. Oke. Okay. Apa nih? Apa nih? Dia mau menyerang kita guys. Kita harus menghindar. Sah. Oke. Okay. Mereka tidak saling serang ya sesama Bobo Boy. Wah, ada yang finish sudah guys. Apa itu? Loh. Apa ini guys? Masuk kemana kita ini? Loh. Kita masuk ke dalam portal dan ini aku nggak tahu ini map apa ini guys. Apakah kita akan menemukan skin baru di sini guys? Kita saksikan bersama-sama ya. Kita jalan-jalan dulu guys. Nggak tahu ya, aku nggak tahu ini apa guys. Aku nggak main Minecraft jadi aku nggak tahu. Belum ada guys, belum ketemu apapun aku di sini. Nggak ada entitas-entitas apapun di sini guys. Oke, kita percepat. Kita lihat-lihat dulu. Sampai sini doang. Kayak ada batasnya gitu ya, nggak bisa lewatin ini ya. Apa itu? Loh. Kaget, aku kira awan tadi, guys. Ih, apa itu? Aneh banget bentukannya. Apa lagi tuh? Wah, ini Minecraft ya? Oh iya, kita masuk ke map Minecraft. Kita dikejar, guys, makhluk-makhluk nggak jelas. Kemana kita harus kabur? Kita harus cari tempat bersembunyi atau tempat untuk melarikan diri dari map ini untuk bisa lolos ya. Oke, di mana dia tadi? Oh, itu dia guys, itu dia guys. Apa itu? Makhluk apa itu? Ada lagi. Ih, ngeri banget. Kayak dajjal guys. Apa itu? Oke, kita kabur. Oke. Nah, itu mereka semua mengejar aku. Kita belok ke sini. Itu apa lagi tuh biru-biru guys? Loh. Sonic. Guys, ada Sonic X. Dia mau nyerang aku kah? Oh, dia nyelamatin kita ini, guys. Ada Sonic X ya. Kita lihat guys bagaimana kekuatan Sonic X. Gaming, guys. Dia landak ya. Kaget-kaget. Kita mengamati saja guys, kita nonton aja ya pertarungannya ya, Sonic X melawan monster-monster yang ada di Minecraft. Let's go. Dia jurusnya kayak gitu doang guys. Udah mempan. Keren guys, keren banget Sonic ya. Oke, Sonic X berhasil mengalahkan mereka semua dan berarti kita dapat skin si Sonic guys. Kita akan pakai skin Sonic ini, keren banget pasti itu. Kita diselamatkan sama Sonic dan ya, ini permainan antar game guys. Nah, ini dia guys bentukan Sonic X, berdarah-darah, matanya merah menyala dan ada hitam-hitamnya juga ya, maksudnya bola matanya hitam tapi yang putihnya itu jadi merah, jadi serem kayak hantu gitu. Dan mari 5, 6, 7, 8 ya, 9 lah ya sama aku. Gede juga ternyata Sonicnya ya. Tadi perasaan gak segede ini dah. Oke, let's go guys. Sonic X, let's go. Sudah jauh-jauh aku datangkan kau ke game Stumble guys ini. Let's go, buktikan kekuatanmu. GG Gaming guys. Tekniknya berputar-putar-putar dan bisa secepat kilat dia ya. Ya, Sonic ini terkenal dengan kecepatannya guys. Kita akan coba lagi di sini ya. Let's go. Nggak kena guys. Oke, kita akan coba. Apa ini guys? Uh.
apa ini? Lu! Wow! Ada kekuatannya, guys! Ada ultimate-nya, ya! Anjay! Bejir! Jijik banget aku dengar kata bejir-bejir, ya! Oke, kita akan langsung ke garis finish saja, guys. Ternyata Sonic-nya overpower, ya! Tadi dia nggak ngeluarin itu, jadi aku nggak tahu, guys, ada skin... ada emote ultimate kayak gitu. Itu kayak jurus ultimate-nya gitu, loh! Keren banget, gila! Wow, amazing, wonderful. Oke, kita langsung aja ke garis finish. Ini hancur semua ya. Dan yap, kita sampai ke garis finish. Oke guys, itu dia skin Sonic X ya, skin terbaruku. Dan bagaimana, apakah keren? Aku lihat sih keren banget. Oke guys, seperti yang kalian lihat di sini, aku sudah masuk ke map rahasia Stumble, guys. Aku pakai Mr. Stumble di sini, tapi ini banyak banget ya, banyak banget karakter-karakternya di sini. Kalian bisa lihat semuanya. Oke, kita maju. Ini masih map biasa, guys ya. Nanti kita akan berpindah ke map rahasianya. Dan kita akan beralih ke game lain ya. Kita akan beralih lah pokoknya ya. Kita cari game lain supaya seru. Dan ini kayak pergantian dimensi antar game gitulah. Kita lihat, nah di situ guys, di situ dia, itu dia. Langsung. Oke guys, Mr. Stumble masuk ke game Super Mario. Oh my god. Ini Super Mario guys. Buat kalian bocil-bocil zaman sekarang yang nggak tahu, Super Mario ini ada salah satu game yang sangat viral pada masanya ya. Ini suara lompat-lompatnya juga sama lagi. Aku sempat main ya Super Mario ya, cuman nggak lama gitu. Tapi kalau yakin bocil-bocil nggak ada yang tahu nih Super Mario kayak gimana ya. Hanya bocil-bocil old saja yang sudah dewasa aja yang udah tahu sih. Mana ini guys? Nggak ada musuh-musuhnya ini ya. Biasanya ada musuh-musuhnya guys kalau di Super Mario ya, kayak kecoaknya gitu lah. Oke, masih aman, nggak ada apa-apa guys di sini guys. Oke. Oh, lolos guys. Oh, masih kayaknya masih pertama ya. Ada Super Mario, guys. Ada Super Mario. Oh my god, dia melawan monster naga, guys. Oh, Super Mario. Oh my god. Dia melawan monster, guys. Apakah kita bisa mendapatkan skin Super Mario? Ini kita lihat ya dulu ya. Ya, dia bertarung guys, kita saksikan saja bersama Super Mario melawan monster naga. Oke, let's go Super Mario. Mengerikan sekali guys naganya guys. Tapi aku yakin Super Mario akan menang guys, karena Super Mario adalah orang yang baik. Menang guys, Super Mario berhasil mengalahkan monster naga terbang itu ya. Dan dia menghampiri kita. Halo Super Mario, kita berada di game yang berbeda tapi kita berteman saja ya. Oke guys, jadi kita berhasil mendapatkan skin Super Mario. Tapi ini matanya kenapa kayak gitu guys, serem banget. What happened with your eye? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 peserta termasuk aku. Dan aku akan mengalahkan mereka semua menggunakan palu Super Mario. Sangat-sangat overpower dan sangat-sangat creepy. Kita akan coba ya, semoga saja overpower guys. Kita coba lihat palunya akan seperti apa guys. Let's go. Ada dua langsung sekali. Apa ini? Ih guys, palunya ada itunya loh. Ada ngeluarin balok guys, terperangkap dia. Oh, I see. Let's go. Ternyata begitu guys, kita coba lagi. Tuh, langsung terkurung dia guys. Wow, amazing. How could you do that? Let's go. Kita coba lagi, nice. Masih ada tiga guys, kita akan mengurung mereka semua di dalam balok-balok itu. Balok-balok Super Mario ya. Oke. Berbahaya sepertinya tuh guys.
Boboiboy Halilintar ini berbahaya ini. Kita harus kalahkan dia ini. Let's go. Langsung terkurung. Kepalanya kelihatan, guys. Terlalu tinggi berarti dia ini ya. Kepalanya masih muncul itu. Ya nge-glitch lah ya, tapi it's okay, no problem, don't worry, no worry. Kita akan langsung saja ke garis finish. Gak ada suara-suara lompatan Super Mario-nya ya. Ya mungkin karena sudah pindah ke game Stumble, guys. Oke, kita langsung ke garis finish dan we did it, berhasil dan ya terima kasih. Sudah menggunakan skin rahasia terbaruku, bukan skin rahasia terbaru sih, ini skin biasa tapi aku ada di map baru maksudku ya. Oke, jadi ini adalah map baru. Mungkin kalian tidak akan pernah menemukan map seperti ini karena hanya ada di channel Rudy WFA tercinta saja, guys. Alright everybody. Oke. Kita jalan kemana dulu kita, guys? Oke guys, di sini aku menemukan ada salah satu karakter, guys, dari Indigo Park ya. Ini ya, namanya siapa, guys? Apa kalian tahu, guys? Oke, kita menemukan, ternyata kita disuruh menemukan boneka ya, 1 sampai 5. Tadi aku skip bentar, guys ya, karena panjang ini jalan-jalan doang ini kita ini. Oke, kita menemukan lagi, guys, salah satu karakter lagi di sini, enggak tahu itu apa itu. Ini kayak dunia baru gitu loh. Oke, kita dapat, guys, 2 berarti ya. Oke, kita dapat 2, guys. Cari lagi. Aku nggak tahu, guys. Boneka-bonekanya ada 5 pokoknya kita disuruh cari ya. Oke, ini yang ketiga berarti ya. Dapat yang ketiga, guys. Kita cari lagi yang keempat dan kelima ya. Oke, guys, ini yang keempat ya. Oke, ini dia yang keempat. Dapat satu lagi yang kelima, guys. Let's go. Di mana yang kelima? Nah, ini kah yang kelima ya? Oh, ini yang kelima, guys. Ini yang kelima ya. Nice. Sekarang kemana kita? Udah dapat 5 ini. Kita kemana lagi, guys? Apa nih? Kemana lagi kita ya? Pusing banget ini. Kotanya kayak gini ya. Oke, kita mendatangi ini lagi, guys. Ini adalah siapa namanya, lupa lagi aku ya. Aku nggak mainin gamenya, guys. Aku cuma tahu karakter-karakternya ini dari Indigo Park ya. Oke, kita datang ke dia. Bawa kemana kita? Oh, lolos. Oke, guys, ternyata benar kita dapat skinnya. Ini adalah skin Indigo Park yang ya yang tadi kita dapatkan dan sulit dapatinnya, guys. Butuh effort ya, kita harus mengumpulkan beberapa karakter dulu baru kita dapat skin Indigo Parknya. Dan let's go, kita akan udah ada di mana ini, gak tahu, guys. Ini map kota aja ya, kota biasa aja ya, tidak ada yang spesial sih dari ini sih. Oke, kita lihat, guys. Apa itu, guys? Oh my god, itu yang... Oh, tidak. Ternyata kota ini dihuni oleh monster lautan, guys. Oh my god. Itu kayak belut laut gitu loh. Ini bisa muncul tiba-tiba, guys. Aku harus be careful ya, harus hati-hati nih. Kaget aku, ternyata yang mengejar kita monster ini, guys. Oke, tenang. Oh my god, diserang kita, guys. Tapi kenapa suaranya aneh begitu ya? Oh, di sini skateboardnya, guys. Kita akan ambil skateboard itu ya, baru bisa melarikan diri ya. Oke, maju. Ayo, let's go. Tidak ada ya. Aman ya. Sana juga aman ya. Oke. Let's go. Ayo. Apa tuh? Oh! Dari belakang, guys, dia muncul. Astaga. Kita harus lebih berhati-hati lagi. Oke, let's go. Kali ini harus berhasil, guys. Ayo. Bisa, guys. Let's go. Ayo. Dia datang dari depan, guys. Nah, kalau dari depan kelihatan, kan? Oke. Berbahaya sekali itu, guys.
Dia putar balik. Oke. Oke, berbahaya nih. Oh, bersinar-sinar tubuhnya, guys. Ayo kita ambil skateboard tadi dan langsung pergi melarikan diri, guys. Oke, 1, 2, 3, let's go. Belok. Hati-hati, be careful. Oh, ngeng. Berbahaya. Belok. Di sana, guys. Itu dia. Ayo, kabur. Kita kesana, guys. Let's go. Dan kita berhasil lolos, guys. Oke, itu saja untuk video hari ini. Terima kasih buat kalian. Ini aku sudah menggunakan skin rahasia yang terbaruku. Ini adalah skin rahasia The Bear Adventure, guys. The Bear Adventure, ya. Iya nggak sih? Guys, kita sudah ada di map. Map apa namanya ini? Map Hot Wheels Hustle, ya. Oke, kita turun ke bawah. Oke, let's go. Dia nih kayak game-game petualangan gitu loh, menyelamatkan kayak gitu, game aslinya ya. Tapi ini aku sengaja bikin versi Stumble Guys-nya biar seru aja kita pakai, guys. Karena lagi rame juga aku lihat ya. Oke, banyak YouTuber-YouTuber yang mainin Bear Adventure. Oke, guys, kita bisa lihat di sana ada sesuatu, guys. Pasti ada sesuatu ya kalau ada naik-naikan begini. Kita naik saja dulu, guys. Let's go. Naik. Oke, akhirnya kita sampai. Ternyata ini apa nih, guys? Restoran kayak ini, guys, tempat makan. Terbuka sendiri, kita masuk ke dalam ya. Terbuka sendiri, guys. Oh, kosong, tidak ada apa-apa rupanya di sini ya. Oh my god. Oke, tidak ada apa-apa, guys. Tuh, oh my god, ada beruang sungguhan. What? Ada beruang sungguhan, guys. Kepalanya saking gedenya sampai nembus kepalanya, guys. Dia mengamuk, dia ingin mengejar kita. Kenapa kita dikejar beruang sungguhan ini? Alright, everybody, kita dikejar beruang raksasa, guys. Ini beruang lawan beruang ini kita ya. Oke, ayo kabur. Kecil banget beruang kita, guys. Dikejar sama beruang segede itu. Mengerikan. Oke, kabur. Lompat sini, mantap. Lompat di sini lagi. Oke, kita akan ambil yang di tengah, guys. Kita ambil yang di tengah ya. Oke, nice, kita ambil di tengah. Oh, balapan gitu, guys, melawan beruang, guys. Dia jalan kaki ya, dia merangkak-rangkak. Kita pakai Hot Wheels kita ini. Finishnya di sana, jauh banget. Oke, ini kita kayak berada di dalam enggak tahu ini apa ini. Kayak dalam kamar gitu loh, kamarnya Andy kayak ini. Banyak mainan-mainannya, guys. Oke, kita langsung ke sini. Kita wow, ada putaran. Lanjut. Nice. Oke, belok sini, mantap. Oh my god. Didorong, guys. Wah, kejam sekali beruang ini. Di mana kita, guys? Kita masuk ke back rooms. Oke, kita menemukan misteri back rooms. Bear Adventure ya. Oke, kita jalan-jalan dulu. Oh my god. Kita terperangkap di back room, guys. Oke, kita maju. Maju lagi, tidak ada apa-apa, guys. Ini kemana kita ini? Cari jalan keluar ke kita. Serem banget.
Tapi agak beda ya sama di game aslinya ya. Ini kayak lebih dark, lebih lebih seram suasananya. Dan enggak ada apa-apa, guys. Aneh sekali ini. Apa ini? Kita ngapain kita di sini? Ini agak-agak gelap banget ya. Atau layarku kayak ini kurang terang nih. Oke, enggak ada apa-apa. Eh. Apa itu, cu? Ya apa itu, guys? Aku menemukan entitas aneh di sini. Bentukannya kayak gini, guys. Iya, apa ini? Ih. Kayak beruang juga ya? Eh. Oh my god, aku nggak tahu itu apa, guys. Serem banget. Ah. Apa ini? Oke, kita ulang lagi ya. Mana dulu kita, guys? Ke sana dulu kali ya. Aku lupa juga sih, dia tempatnya sama sih kalau backroom ini ya. Mirip-mirip gitu loh. Oke, kita jalan ke sini. Tidak ada apa-apa di sini, semuanya aman terkendali. Kita lihat dulu. Ah, di sana tadi ada seharusnya, guys. Enggak ada lagi, sudah menghilang dia, guys. Kemana dia? Enggak tahu lah ya. Enggak mau juga sih aku datangin sih. Kita harus menghindarinya, guys. Oke, di sana tidak ada apa-apa. Oke. Jalan aja terus. Maju. Tidak ada apa-apa juga nih. Kosong, guys. Enggak ada apa-apa. Eh, apa itu? Oh, ternyata ini FNAF, guys. FNAF at Freddy ya. FNAF at Freddy nih. Serem banget, serem banget suaranya. Ya ternyata ini FNAF ya, ternyata ya. Freddy itu anu ya. Dia mengejar kita, guys. Kita harus mencari sesuatu untuk bisa keluar dari sini nih. Tidak bisa terus seperti ini, guys. Kita harus keluar secepatnya. Ada apa itu, guys? Itu Bonnie ya. Oh my god. Ya enggak sih, aku enggak tahu, guys, nama-namanya. Aduh, ada lagi di situ. Oh no, kita terkepung. Tidak. Oh, that really seemed to scare you. I'm not that scary, am I? Oh, dikasih satu kesempatan lagi, guys. Aku melihat sesuatu. Oh my god. Itu dia, guys. Freddy-nya, guys. Dia mengejar kita kah? Oke, kabur. Let's go, kita kabur. Kita harus mencari tempat keluar, guys. Dari tadi aku nggak nemu ya, di mana sih tempat keluarnya sih ini sih? Sana kah? Di sana kah? Ah, sana aja lah. Muncul lagi, guys, Freddy yang lain. Kenapa muncul semua sih? Berbahaya nih, berbahaya, guys. Kabur. Dia mengejar. Berbahaya. Oke. Tenang. Jaraknya agak jauh, guys. Apakah dia bisa mengejar kita? Lambat sekali, sumpah ya ini ya. Bear Adventure-nya lambat sekali jalannya. Oh my god. Kekejar, guys. Oh my god, serem banget. Memiliki skin rahasia terbaru ini adalah skin rahasia Bendy the Ink Machine. Ya, ini salah satu karakter game yang sangat populer pada masanya. Dan ya, salah satu dari karakter kartun juga ya, Bendy gitu loh. Dan ini serem banget, guys. Kalian bisa lihat tuh mulutnya, tanduknya. Ini kayak monster tinta gitu lah ya. Ya, tinta itu kayak... ya, tinta pulpen kalian itu. Dan dia bisa menjadi bentukan mobil. Kalian lihat bersama-sama ada banyak sekali pesertanya. Dan Bendy adalah karakter yang paling besar, guys. Dia merangkak seperti buaya darat, padahal dia bisa berdiri loh. Tapi di sini tidak bisa berdiri karena dia bentukan monster yang paling besar, guys. Kita makan. Oh, tidak dimakan, guys. Dicakar rupanya, guys.
Tidak dimakan, dicakar dia. Oh my god. Gede banget guys ukurannya guys. Ini berasa lagi apa sih namanya, berburu kita ini, lagi berburu mangsa kita ya. Terlalu besar gitu loh. Oke, BTW bendinya ada banyak versi. Ini versi yang paling akhir sudah, yang paling mengerikan lah pokoknya ya. Jadi enggak ada yang lagi yang lebih kuat daripada ini, udah versi akhirnya nih guys. Oke, kita coba lagi. Set, nice. Satu lagi. Oke. Sudah guys, menang kita ya. Tapi sepertinya belum berakhir sampai di sini karena arenanya hilang guys. Kita harus mengembalikan arenanya dulu ya dengan mengalahkan monster. Oh, ternyata monster yang harus kita kalahkan ini nih. Ini adalah monster ECP 096 ya. Si pria pemalu guys, tapi lihat itu pemalu apanya itu guys, berdarah-darah dia. Kita akan kalahkan dia dulu guys, ini seharusnya mudah sih. Oke, pertarungan monster dengan monster. Maju kau, maju kau, maju kau. Let's go. Oh, dia menyerang kita guys, tapi tangan dan kakinya terlalu kurus cungkring ya. Tidak mempan kalau untuk mengalahkan kita guys. Oke, sabar, sabar. Kita akan menggunakan power lopa cakaran. Nah, ini dia. Sedap. Masih belum. Lagi. Rasakan. Hahaha. Kita berhasil mengalahkan monster ECP 096 The Sai Guy. Dan ya, let's go. Kita langsung ke garis finish guys. Gitu doang ya. Terlalu easy lah kalau pakai inilah ya. Let's go. Oke, langsung ke garis finish, ke garis finish. Dan yap, kita berhasil menang guys. Oke, itu saja untuk video hari ini. Terima kasih. Kita terbengkalai guys. Biasanya di sini aku bertemu dengan monster-monster seperti monster Thomas ya, monster-monster kereta, ada Train Eater, ada juga Coco Charles ya. Kita lihat kalau monsternya masih sama seperti biasa, kita skip ya karena aku udah bosan melawan monster-monster kereta. Jadi kita lihat bersama-sama kita akan menemukan monster apa kira-kira di sini. Semoga saja monsternya monster baru guys. Oke, di sini aku pakai ini ya, pakai skin Bobo Boy, dan di sini ada 3 elemental, ada air, ada api dan solar. Wah, apa itu? Laba-laba api tuh guys. Ih, monster apa itu? Loh, naik. Ya, aneh banget guys. Oh my god, ternyata ini adalah karakter Zunomali guys. Zunomali. Oh my god. Oke, kita akan coba serang kekuatan api. Zunomali ini salah satu karakter yang sangat seram guys. Dia mukanya kayak gitu ya, kayak creepy pasta aneh gitu. Dan biasanya warnanya abu-abu gitu ya. Pucat-pucat, kita serang. Dia bentuknya laba-laba guys. Zunomali ini banyak sekali monsternya bentukannya, tapi yang kali ini laba-laba dan kita akan mengalahkannya. Oke, dia mati kah? Dia nggak tahu guys. Untuk berjaga-jaga kita harus siap-siaga, siapa tahu dia tidak mati. Dan siap-siaga juga kalau ada monster lain, karena Zunomali ini terkenal karena banyak banget guys. Dia kayak monster hewan gitu lah, kayak kebun binatang, tapi dia isinya hewan-hewan monster guys. Kayak gini ya, kita tembak lagi. Oke, kabur. Oh my god, kita terlempar cukup jauh pemirsa. Kita berubah guys, kita pakai yang agak kuat dikit ya. Kita akan coba pakai kekuatan ini. Apa sih namanya ini? Ya, solar. Oke, kita coba guys. Kita tembak. Rasakan. Nah, kalau pakai solar ini auto meninggoy dia ya. Nggak tahu sih, pingsan aja atau meninggal, udah tahu dia. Oke, yang pasti dia sudah tak berdaya dan saatnya kita melarikan diri guys. Everybody. Eh, aku mendengar ada suara guys. Ternyata Zunomali laba-labanya masih hidup everybody. Serem banget ya.
Oke, kita berhasil lolos dan yap. Kita cek guys apakah kita berhasil dapat skin Zunomalinya. Semoga saja dapat ya. Karena aku pengen banget punya skin creepypasta aneh seperti ini. Oh. Oh my god. Kita dapat Zunomali. Loh, kepalanya gajah. Tapi badannya ular. Ular atau cacing atau apa ini, atau lintah ya. I don't know ini apa bentukannya. Tapi serem banget guys. Matanya, mulutnya sangat terlihat realistis sekali ya, tidak seperti kayak animasi-animasi aneh-aneh gitu enggak guys. Ini yang kayak full HD ini. Tidak aneh ya, tidak terlihat seperti yang murahan gitu. Ini kayak wow. Wow, keren ya. Sangat real sekali dan mari kita lihat seperti apa kekuatannya. Kayaknya ini makan-makan ini guys. Kita lihat ya. Kepala gajah, badan ular. Let's go. Oke guys, ini dia. Tembus-tembus guys badannya ya. Aneh banget ini, nggak jelas. Oke, kita let's go. Kita coba makan guys. Ini dimakan atau diapain, I don't know ya. Kita lihat dulu guys. Gede banget badannya. Oh, dimakan. Dimakan guys. Oh, dimakan guys. Abis-abis. Kita digigit guys. Kita digigit sama si huruf F ya. Tapi tidak ada. Bisa tembus. Kukira ditembusnya guys, ternyata ditabraknya. Ngeri sekali nih. Siluman. Siluman gajah ular guys. Aneh banget sumpah deh ini. Oke, kita makan lagi. Nyam 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 nyam. Kita makan lagi. Nyam 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 nyam. Kita makan lagi. Nyam 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 nyam. Makan lagi. Nyam 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 nyam. Sedapnya. Wah, ada lagi guys. Ada apa ini, SCP ini? Ini makhluk SCP guys. Gede ya badannya ya, makin gede ya. Ternyata makin banyak yang dia makan, dia akan menjadi semakin besar guys. Namanya juga gajah ya, memang gede guys. Oke, kita akan coba makan ketiga makhluk SCP ini. Papanya dibandingkan dengan kita, si gajah berkepala ular. Gajah berbadan ular. Sorry. Lagi. Nyam. Kita sudah memakan semuanya, saatnya kita balik badan. Masih ada cuy. Ada satu SCP dan tiga skibi di toilet guys. Semuanya habis kita lahap ya. Jadi gajah ular raksasa ini kita ya. Oh my god, gede banget itu, nggak muat guys. Gede banget, gila. Oh my god, bro. Wow, gede banget dan sangat menyeramkan tentu saja ya. Tapi tidak berakhir sampai di sini karena aku masih punya beberapa skin Zunomalinya ya. Jadi kita akan coba dan ini dia guys. I don't know ini bentukan makhluk apa, aneh banget ya. Hidungnya besar, matanya besar, kayak katak sih ini sih. Tapi bukan ini guys, aneh. I don't know, kalian kalau kalian tahu komen di bawah ini. Zunomalinya apa ini? Apa ini karakter apa ini? I don't know ya. Aku nggak mainin gamenya atau animasi atau aku nggak tahu Zunomali ini apa sih. Oke, kita akan langsung saja guys. Kita akan ke map Pipot Pus lagi. Kayaknya kita coba di Pipot Pus dan mari kita lawan semuanya guys. Kita kalahkan menggunakan Zunomali yang ini ya. I don't know. Semoga saja bagus ya. Oke, let's go everybody. Let's go. Alright everybody, kita cari guys. Dapat map apa? Kita tengok Pipot Pus lagi ya. Berkali-kali kita dapat di sini. But no problem. Makin aneh kelihatan dari belakang ya. Oke, di sini banyak apa itu guys? Pakai toilet semua. Ini cosplay Skibi di toilet ini musuh. Ada yang terbang guys. Oke, kita akan coba seperti apa ini guys. I don't know ya. Kita coba aja dulu. Let's go, kita coba.
Dicakar guys. Ini apa ini guys? Hewan apa ini bisa mencakar dan bisa cakaran kekuatannya sepertinya ya. Coba lagi. Cakaran dia guys. Apa guys? Hewan apa ini yang mengandalkan cakarannya guys? Komen di bawah ya. Oke, tinggal 3 lagi. Easy banget musuhnya dong. Lemah sekali musuhnya guys. Terlalu easy ini. Lagi. Oke, kita hantam yang ini. Oke, tinggal 1. Halo Bobo Boy. Tidak kena seranganmu dari tadi. Oh, dia kabur guys. Dia menyadari betapa berbahayanya kita ya. Oh, enggak ada garis finish guys. Berarti ada monster yang harus kita lawan ya. Mati kau. Oke, seperti yang kalian lihat di sini, ada monster yang harus kita lawan ya. Untuk bisa mendapatkan garis finishnya kembali lagi. Dan kita lihat guys, dari game apa lagi yang datang. Ada game dari apa ini namanya, Kindergarten kalau tidak salah ya. Iya enggak sih, Captain Pedals. Iya kayaknya sih, aku lupa ya, sorry. Tapi kayaknya ini, iya sih, ini seharusnya Kindergarten apalah itu namanya. Let's go guys, kita kalahkan dia guys. Ini pertarungan antara game ini. Oke, kita buktikan siapa yang terkuat, badan besarmu itu atau aku. Dia mau mencoba jurus cakaranku guys. Dia mengamuk. Badan besar saja ini ya, kelihatannya tidak begitu kuat. Lumayan guys, lidahnya menjulur, gigi taringnya muncul, dan badannya kotak. Aneh sekali ya. Tapi yang karakter yang kupakai juga aneh sih. Kita balas serangannya. Oh my god, sekali serang saja kalah dong. Padahal kecil banget ini. Kok bisa kalah yang gede gitu loh. Terlalu lemah guys, terlalu lemah. Aku butuh musuh yang kuat, bukan yang lemah seperti itu ya. Tapi tidak apa-apa lah ya, sudah panjang durasinya ini guys. Kita akan akhiri saja. Sebenarnya ada ya, banyak aja sebenarnya skin-skin Zunomali lainnya. Tapi durasinya udah kepanjangan dan ya, let's go. Ini bosnya ini guys, si Banban ini, Banban merah ya. Tapi kok ada toiletnya di situ guys? Nge-stuck dia, kocak-kocak. Dia gabung guys. Error dia ya, namanya juga pindah game ya, jadi error. Dia menyatu guys sama itu Skibi di toilet. Kocak, nyangkut dia, nggak bisa nyerang. Oke, berhasil menang dan ya kita berhasil dapat crown. Terima kasih buat